sama di Udin Napila. Kita nantikan jaga galang dari Nusantara FC ini, apakah mampu menjaga jaga galangnya dengan rapi. Mari kita nantikan penonton. Nampaknya masa tadi penendang pertama dari Nusantara FC. Sebalas ya, ya, ya. Suai nomor 5 dari Nusantara FC ini, apakah mampu menjebol gawang dari Udin Napila ini? Mari kita nantikan. Suai nampaknya mampu menjebol. Penendang kedua dari Udin Napila, Saruncu, nomor 23 ini. Saruncu nampaknya sebagai gojo kedua dari Udin Napila ini. Nampaknya masuk tadi. Kemudian penendang kedua dari Nusantara FC, Arya. Nomor 7 dari Nusantara FC ini merupakan gojo kedua dari Nusantara FC, saudara Arya. Apakah mampu menjebol gawang dari Udin Napila ini? Mari kita nantikan. Nampaknya tidak masuk lagi tadi. Penendang ketiga dari Udin Napila, saudara Son. Nomor 7, saudara Son ini. Ya sekali. Ya sekali. Nampaknya saudara Son ini penendang ketiga dari Udin Napila nomor 7. Nampaknya kita masuk tadi penonton. Penendang ketiga dari Nusantara FC, saudara Jufran. Nomor 11 ini, apakah mampu menyamakan kedudukan yang tertinggal 2-0 ini sementara penonton, dipimpin oleh Udin Napila ini. Saudara Gufran merupakan algojo ketiga dari Nusantara FC nomor 11 ini. Mari kita nantikan. Nampaknya kosong tadi. Penendang keempat dari Udin Napila, saudara Cimen. Ya, mari kita nantikan saudara Cimen sebagai gojo keempat dari Udin Napila ini penonton. Apakah mampu menjebol gawang dari Nusantara FC? Mari kita nantikan. Saudara Cimen. Masih tenang kita sekali. Sekali lagi. Baru 2-1. Masih. Jojo kipas sekali deh. Nampaknya mampu tipis tadi oleh penjaga gawang Nusantara FC. 2-1. Penendang keempat dari Nusantara FC, saudara Heru, nomor 10. Apakah mampu saudara Heru nomor 10 dari Nusantara FC ini menyamakan kedudukan sementara kedudukan 2-1. Heru, mari kita nantikan. Nampaknya cukup manis tadi. Penendang kelima atau penendang terakhir dari Udin Napila, saudara Cagur.
Dua sama sementara. Satu ini dari Udin Nabila, nomor 15. Apakah mampu merobek gawang dari Nusantara FC? Mari kita nantikan penonton. Belen! Langgung tidak itu. Menendang terakhir dari Nusantara FC, Pandu. Jika Pandu ini mampu menjebol gawang dari Udin Nabila, maka drama adu penalti dimenangkan oleh Nusantara FC. Pandu merupakan salah satu penentu dari Nusantara FC. Baik buruknya pada sore hari ini adalah ada di tangan, ada di kaki Pandu, nomor 9. Sudah usai dengan drama adu penalti tadi, pertandingan dimenangkan oleh Nusantara.